Kalau besok anak-anaknya berjuang bela Islam, setuju gak, Bu? Redo gak, Bu? Kalau anak-anak mau berjuang, dorong. Jangan takut dengan kematian. Ibu punya anak mati syahid, orang yang mati sakit di jalan Allah, dia bakal berdiri di pintu surga. Untuk apa? Untuk mengajak 70 anggota keluarganya masuk surga, saudara. Bayangkan kalau orang mati syahid, dia nunggu di pintu surga. Ya Allah, aku ingin ayahku masuk surga. Ibu.